Halo semua, kembali lagi di Story of Season Friends of Mineral Town bersama gue di sini Jonochi. Dan sepertinya kali ini kita akan berburu kapa jewel ya, perhiasan kapa. Dan ayo kita beberes dulu ini, kita persiapkan bekal-bekalnya. Ada kayu dan sepatu lengkap. Oke, ini sekalian kita mau ngabisin bahan apa, hasil-hasil masak-masakan kemarin yang nggak habis nih, jadi menuh-menuhin kulkas. Ini dan ini adalah salah satu bekal yang bakal kita bawa, dan kayaknya udah ya. Oke, sudah sampai di Wintermine, saatnya kita save dulu. Jangan lupa trik save and load ya. Oke, waktunya kita mulai berburu. Ini gua agak bingung sih, kalau di web yang gua lihat-lihat tuh bilangnya di first floor ya, di floor pertama. Tapi di pertama apa di floor 1? Jadi agak ambigu gitu sih. Tapi menurut yang gue lihat-lihat di YouTube juga katanya di lantai dasar ini, bukan di lantai 1. Oke, nggak ada jiwanya. Apa jiwanya? Tidak ada. Kita keluar, masuk lagi. Kita mulai berburu lagi. Ini dia, ternyata ketemu juga ininya apa, kapa jewelnya. Gila, susah banget ternyata dropnya. Gua adalah kali 20 kali mundar mandir di sini. Oh, gila, beautiful banget. Oh my god, kapa jewel memang agak beda ya. Dari tadi gue salah kira terus, gue kira yang ini kapa jewel, ternyata bukan. Muter gini dia. Gila, beautiful, beautiful, beautiful. Oke, kita save. Oke, waktunya turun ke tangga selanjutnya. Oke, buat teman-teman mungkin yang belum agak kesusahan untuk mining gitu ya. Jadi sebelum kita mulai ngegali, itu kita save dulu. Kecuali di lantai ini ada barang yang kita cari, kita nge-save-nya satu lantai di atasnya. Jadi kalau nggak ada, kita reload ke yang sebelumnya itu, kita masuk lagi, jadi ke reset. Nah, jadi misalnya gini nih, biasanya, aduh mana ya alatnya, gua rapiin dulu alat. Oke, biasanya tangga turun ke bawah tuh satu kotak dari tangga ya. Nah. Seringnya, tapi kadang memang kebanyakan juga dia keluar adanya di tempat yang agak jauh, tapi seringnya di sekitar sini. Gue tunjukin tempatnya, daerahnya. Nah, biasanya dia satu kotak dari tangga. Misalnya tangganya di sini. Nah, di sini nih nggak satu kotak dari tangga ini nggak mungkin keluar. Nggak mungkin ada tangga, satu kotak dari tangga ini. Nah, jadi dua kotak dari tangga itu. Atau, nah, seperti ini kan. Di sini dia, cuman satu, dua kotak dari tangga. Di atasnya sudah ada tangga lagi ke bawahnya. Jadi nggak perlu kita nyari jauh-jauh. Nggak random dia. Kalau kita nyarinya random sampai jauh, malah agak susah malah nyarinya. Oke, kita rapihin lagi alatnya, lupa terus. Nge-save-nya pas lagi nggak rapi sih. Nah, tangganya di sini. Oke, kurang lebih ya kayak gitulah triknya, biar nggak terlalu makan banyak waktu, turunnya cepet kan.
Kita save lagi di sini lantai 3. Oke. Oke, kita sudah sampai di lantai 9 mungkin. Gua mau nyoba mancing sesekali dua kali gitu kan. Untuk nambah-nambahin koleksi ikan kita. Ini kita buangin dulu. Ini juga dah. Mana blessed fishing rod kita ini dia. The legendary fishing rod. Kemarin sempat kita coba mancing di sini nggak dapat satu kali pun ya, entah kenapa. Gue juga agak heran sih. Nah, sering copot, sering lepas gitu. Sekalipun belum pernah dapat mancing di sini. Wait, dapat nih. Dapat kaleng. Ini benar-benar bullshit tempat ini. Udahlah, jijik gue sama tempat ini. Kita buang, dah kita lanjut nambang. Oke, jadi tadi sebelum aku masuk ke apa Wintermine, aku sempet samperin si Ellie sebentar dan ternyata ada cutscene ya. Dan si Ellie di sini bilang, "You, let's go to the clinic and have the doctor take a look at you." Jadi mungkin si Yu ini sakit mungkin, jadi si Ellie minta si Yu-nya untuk pergi ke klinik untuk biar si dokter bisa ngecek dia. Terus kata si Ellen, "Yes, yes, I think that's for the best." Ya, ya, mungkin itu adalah hal yang terbaik, kata si Ellen kan neneknya. Dan Yu bilang, "I don't wanna, I'm fine." Aku nggak mau, aku nggak apa-apa, katanya. "That's enough, you may look fine, but you have a fever," mungkin panas gitu kan. Kata si Yu, "Sheesh, you're such a worrywart." Kamu terlalu cemas, katanya. Kata si Ellie, "Please, can we just go to the clinic?" Aku mohon, bisa nggak kita pergi ke klinik, katanya. Cemas banget ya si Ellie sama si Yu ya. Ini kan adeknya yang bungsu sih, memang dia nggak ada adeknya. "Oh, sis, fine, I'll go." "Oke," katanya. "Ayo kita pergi, aku mau pergi." "Oh, betek, perfect timing, waktu yang tepat. I think you's sick. I'm sorry to be a bother, but can you help me take him to the clinic?" Aku pikir si Yu ini lagi sakit. Aku minta maaf udah apa ngeganggu. Bisa nggak kamu bawa dia ke klinik untuk aku? "It's closed today, but I'll find doctor and ask him to take a look." Hari ini lagi libur, tapi aku bisa menemukan, aku bisa cari si dokternya dan minta dia untuk periksain. Dan ini kurang lebih definisi orang dalam ya. Kalau kita kan kalau apa kliniknya tutup kita nggak bisa apa-apa, tapi kalau si Ellie kalau kliniknya tutup dia dia bisa cari si dokternya dan tetap minta diperiksain. "Thank you, if you will then please." Terima kasih, kalau kamu mau ya. Ayo, wait wait wait, androk, gerakan androknya itu lucu banget ya, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Woi, kita langsung nyampe di klinik. "Looks to be just a simple cold. Keep him rest and he'll be fine," katanya. Jadi cuman demam biasa, biarin dia istirahat dan dia nggak akan apa-apa. Dia akan baik-baik saja. "Really, that's a relief. See, I told you." Lihat kan, udah dibilang. Aku udah bilang. "Ugh, that's enough. Do you have any idea how worried I was?" "Udah cukup," katanya. "Kamu tahu nggak betapa aku mencemaskan kamu?" "Sorry, Ellie." "Maaf, Ellie." "Go on then. Thank Pete and Doctor for helping." Ya udah sana, minta bilang terima kasih ke Pete dan Dokter ya, karena sudah membantu. "Thanks you guys." Terima kasih kalian semua. "Pete, could you help bring you home just in case?" "Pete, bisa nggak kamu tolongin si Yu untuk pulang ya kalau aja gitu kan?" Dan di jalan menuju ke tambang aku juga ngelihat ada rubah ya, rubah Kyubi. Ini lucu banget. Aku pengen melihara tapi kayaknya si Van nggak jual ya, dia cuma jual pinguin. Aduh, kabur! Hey, wah, nggak bisa ditangkap. Kabur dia. Si Van tuh cuma jual pinguin, anjing, kapibara, sama kucing ya. Dia nggak jual Kyubi. Padahal Kyubi yang paling lucu tuh. Lucu banget. Mestinya Van itu jual monyet juga mungkin kan.
Oke, kita sudah sampai di lantai 30. Mungkin kita cari pink diamond dulu beberapa ya. Kalau kita lucky, kalau kita beruntung. Oke. Kita makan-makan dulu. Bekal tinggal segini lagi. Cukup nggak ya? Agak nggak yakin gue ini cukup apa enggak ini. Dapat diamond yang biasa ya, bukan yang pink. Kebetulan kita terjeblos keluar dalam lubang. Terpaksa kita ngelot lagi. Oke, mana tadi ya? Kan itu. Oke, di sini. Diamond biasa. Pink diamond nih lumayan langka juga. Nah, dapat diamond biasa. Capek. Diamond biasa tuh harganya 100, tapi pink diamond harganya 10.000. Dapat 10 biji aja udah lumayan banget. Diamond lagi. Wow, waduh, ini dia nih pink diamondnya nih. Nah, ini. Ya udah kita load. Kita read. Oke, tadi diamond biasa di sini. Terus, aduh. Ada lubang ternyata di situ ya. Sulit juga ternyata berburu pink diamond. Kalau lupa nge-save udah selesai ngulang. Read. Oke, perlahan tapi pasti satu diamond. Tadi pink diamondnya di mana ya? Itu diamond. Sini kalau nggak salah sih. Nah, seger. Kita save dulu. Right. Mana lagi nih pink diamond nih? Kayaknya kita lagi lucky, jadi kita cari sebanyak-banyaknya semampunya. Oke, diamond lagi. Diamond lagi, lumayan. Ternyata diamond gampang nyarinya ya. Bisa tuker medal juga sih. Kalau kita banyak menang walaupun kuda, tinggal tuker aja. Gak tau Alexandrite sama pink diamond ada nggak ya di balapan kuda ya? Tuker hadiah gitu. Agak lupa. Kalau ada, mendingan beli sih. Enggak deh. Ini main tadi. Kirain dapat lagi. Langkah juga ternyata ini. Pink diamond nggak dapat-dapat. Ya, sudahlah kayaknya. Jadi pink diamond dapat 1. Diamondnya dapat 5, tapi kita bakal nge-reload. Paling dapat 2 tadi ya. Diamondnya lumayan lah. Berapa tadi? Iya, dapat 2. Kita langsung ke lubang aja biar turunnya cepat. Turunnya cepat tapi makan stamina dia. 33 30 33 tuh lumayan lah. Kita makan-makan ini dulu.
Oke, kita sudah sampai di lantai ke 39. Tinggal nyari tangga ke lantai 40 aja. Habis itu kita tinggal nyari kapal jewel kedua ya. Mana nih tangganya ke bawah? Malah dapat uang kita. Oh, bukan, salah. Salah sangkul. Mana tangganya? Oh, ini di sana ya. Saat agak nyerong gitu. Kita load, load lagi. Oke. Tangganya di sini. Wah, saatnya berburu. Aduh. Waduh, langsung nyemplung lagi. Langsung 45 lagi. Loncatnya 5 lantai, lumayan padahal. 39. Lumayan ya, tapi nyedot stamina-nya lumayan juga sih. Kayaknya kurang bekal ini. Oke, lantai 40 kita save dulu ya. Kita save. Jadi save di lantai 39 ada, save di lantai 40-nya ada. Kalau ketemu kapal jewelnya di sini, kita nggak usah ngeload di tangga di nomor 49, nomor 39. Kalau nggak ada ya kita ngeloadnya di lantai 39. Oh, ini luas segini lagi. Gimana nyarinya? Ini dia. Ternyata di deket tangga ya. Tadi nyari jauh-jauh sampai nyemplung lubang gua tadi. Tinggal 7 lagi. Kita load lagi. Menghemat stamina ya. Aduh, jangan di right. Udah kecapean nih kayaknya. Oke. Beautiful banget ini. Beautiful, beautiful. Nggak kayak lantai-lantai sebelumnya yang rada susah dicarinya. Ini cuma di samping tangga doang. Kita masuk lubang aja. Oke, aduh, 141 kurang dalam ya, kurang jauh turunnya. Minimal 45 atau 44 lah nyampe. Dan kita sudah sampai di lantai 50. Di sini kita nyari Alexandrite. Mudah-mudahan nggak seberapa jauh. Aduh, kena lubang. Bikin repot ya lubang ini ya. Aduh, salah. Wah, ini dia Alexandrite-nya. Ternyata extremely rare and valuable gemstone found in mines, sells for a huge money. Dijual dengan sangat mahal. Sama ya, pink diamond sama Alexandrite. Extremely gitu. Kalau diamond rare. Jadi kalau diamond itu rare aja, dan si Alexandrite ini extremely rare. Sangat langka. Dan waduh, kok apa jewel gue satu? Kok gue ketinggalan ini? Waduh. Lantai berapa tadi ya? Waduh.
Nggak keambil ta tadi. Ada. Perasaan udah ngambil lo tadi. Kok bisa kayak gitu sih? 39 tadi. Di mana lagi tadi tangganya? Aduh, save-nya timpah lagi. Apa jatuh ke lubang kali ya tadi ya? Ya ampun, udah capek. Susah itu nyarinya. Mana lagi tangganya? Oke, di situ. Aduh, speechless gua. Speechless, speechless. Cuk. Gak ambil. Ini gue tau banget, itu susah banget nyarinya. Satu lantai cuma ada satu dia. Dan bisa gak ada di satu lantai itu. Jadi ya kalau gak ada ngulang lagi. Nih semuanya harus dipecahin semua. Tadi gue ngelot, nah untung di deket tangga, ampun ampun. Oke lah, kali ini kita lot yang benar. Lantai 40 read. Oh mungkin kalau di lantai 40 kapal jualnya memang gak jauh-jauh dari tangga mungkin ya, di sini doang dia. Nah ada dan ya guys, kayaknya episode kali ini sampai di sini dulu. Mungkin bersambung di episode selanjutnya karena ini sudah malam juga, udah beberapa jam gitu gak ngehunting kapal Julian. Ternyata sulit banget, sulit banget. Dan ya mungkin thanks for watching, see you again next time in the next video, dan dadah. Don't forget to subscribe for more video guys. Kita save dulu. Kita save lagi di lantai sini. Oke. Dah lah. Oke guys, dadah.